warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Alfiana Rahelia Putri dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 10. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menunjukkan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi yang beraliran naturalisme. Dilukis di atas kanvas yang berukuran 30x40 cm. Saya membuat lukisan dengan judul, ide, konsep, gagasan. Yang pertama judul saya yaitu ekspresi kehidupan. Yang kedua ide, saya melukis kaktus ini terinspirasi dari perjalanan hidup saya yang tangguh dalam menjalani kehidupan yang tidak selamanya mulus, namun ada juga lika-likunya. Yang ketiga adalah konsep. Konsep lukisan saya adalah kehidupan. Dan yang terakhir adalah gagasan. Gagasan dari lukisan saya adalah tanaman kaktus yang menggambarkan reinterpretasi kehidupan yang ada pada bentuk dan cara bertahan hidup dan sikap tangguh dalam menjalani lika-liku kehidupan. Sebelum kita menuju proses pembuatan, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada kanvas yang berukuran 30x40 cm. Yang kedua adalah cat akrilik. Dan yang ketiga adalah kuas. Dan yang terakhir adalah palet. Kita langsung pada proses pembuatan saja ya. Let's go. Dan ini hasil dari lukisan yang berjudul ekspresi kehidupan yang beraliran naturalisme dilukis di atas kanvas ukuran 30x40 cm. Pesan moral bagi semua orang dan diri sendiri adalah semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, maka semakin besar kamu merasakan ketika mencapainya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, kata saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.